Hai, my name is Tin. Welcome back. Di video kali ini aku mau kasih tahu kamu buku apa yang akan aku baca di Tom and Tuple Readathon. Readathon ini dibuat oleh Samantha dari Thoughts on Toms. Berlangsung dari tanggal 5 Juni sampai 19 Juni 2016. Berbeda dengan readathon yang lain yang bertujuan biasanya membaca buku sebanyak mungkin dan tidak mempedulikan jumlah halaman, di readathon ini buku yang dibaca adalah buku yang punya 500 halaman atau lebih. Buku-buku seperti itu kan biasanya nggak pernah dilirik buat readathon, tapi di sini buku itulah yang jadi pusat perhatiannya. Tapi sama dengan readathon yang lainnya, yang ini juga punya challenge. Baca buku yang punya 500 halaman lebih dari satu, baca graphic novel di tengah-tengah baca buku tebel itu, walaupun kamu suka ceritanya atau memang apa ya, mungkin ada waktu-waktu yang kerasa bosen dan kayaknya harus istirahat dulu. Nah, graphic novel itu bisa menyelamatkan mood kamu. Tapi graphic novelnya nggak usah 500 halaman juga. Baca buku tebal yang merupakan bagian dari satu seri. Baca buku 500 halaman lebih dalam satu minggu. Kan total waktu readathon ini 2 minggu. Jadi di satu minggu, hari apapun dan gimana pun cara ngejumlahinnya, yang penting 7 hari. Di situ kamu menyelesaikan buku 500 halaman. Dan yang terakhir adalah baca novel dewasa. Kebanyakan pasti milih yang adult. Jadi ini saatnya untuk ngambil yang lebih serius. Semua tantangan itu bisa kamu ambil atau tidak sama sekali, tapi diharapkan bisa ngebantu kamu milih buku apa yang bakal kamu baca nanti. Untuk buku yang akan aku baca adalah Career of Evil karya Robert Galbraith. Tebalnya itu 542 halaman. Ceritanya itu tentang Cormoran Strike, detektif Party Kellier, dan asistennya Robin Ellacott. Aku baru tahu deh nama akhir dia. Kasus yang mereka hadapi ini aku belum tahu, karena ini kan novel misteri. Kalau aku tahu ya nggak rame. Cuma yang aku tahu si Robin ini dapat paket bungkusan kaki, potongan kaki manusia, dan Strike menduga kalau orang atau pengirimnya adalah seseorang dari masa lalunya yang balas dendam lah atau apa. Di sini ceritanya aksi-aksi itu terjadi kembali, mungkin jadi bakal banyak potongan tubuh lain. Oke. Antara ngeri dan excited gimana gitu. Kalau misalnya menyocokkan buku ini dengan challenge yang ada, ini adalah bagian dari seri Cormoran Strike. Ini buku ketiga. Buku sebelumnya adalah, buku pertamanya adalah The Cuckoo's Calling, yang kedua The Silkworm, ini tebel banget, dan yang ketiga adalah Career of Evil. Genre-nya detektif, misteri, dan pokoknya temanya dewasa. Apakah aku bisa nyelesain buku ini dalam seminggu? Mungkin sih. Sebenarnya aku gak terlalu suka dengan buku pertamanya tadi, tapi buku keduanya bagus banget. Jadi yang ini bikin aku penasaran. Tapi aku gak akan maksa diri, karena awal Juni itu aku udah ada beberapa kegiatan dan buku lain yang harus dibaca. Nah, itu dia TBR aku untuk readathon Tom and Tuple. Kalau kalian berminat untuk ikutan juga, aku simpan link video dari Samantha itu di bawah. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe if you haven't, and thank you for watching. Diri